Nah, Kang, ganteng ya Kang. L300 jadinya Kang. Nice, rapi. Oh, sembari ditambahi pagar ya. Baknya ditambahi pagar. Siap tinggung golek damen nih. Gue ngarit ya, cukup ya. Nah, gue golek pakan wedhus, pakan sapi. Cukup ya, gue pakan wedhus apa sapi ya. Wis, siap jalan, tempur. Sesok-esok ngarit iki. Cukup iki nggo golek nopakan wedhus apa sapi. Ganteng ya, Cok. Modipan WPL WPL D12 dimodip dadi Mitsubishi plus iki. Gurine ditambahi anu. Apa iki? Kayak wong Jawa iki ditambahi pager. Nggo ngarit iki, nggo golek damen. Itu beli damen ini cukup nih gue makan seminggu sapi. Oh matoh matoh guys. Oh matoh ya, mungkin ini masih kurang rapi dikit ya karena memang belum dipas-pasin. Nah ini udah keren ini, siap tempur ini, tempur nih teman-teman. Oh jadi nih kayak gini karek nambahin variasi ini. Kau ngarep ngene dadi ini matoh ge. Iki sesok sesok tak gawe no anu ya box ya. Kalau ini kan beranjangan. Tak ganti yang gue box anu kayak pacer. Jadi mobilnya satu tapi serbaguna. Bisa losbak pendek. Bisa pakai pagar seperti ini buat nyari damen atau rumput ya, besok. Terus bisa ditaruhin box itu pacer. Jadi mobil box besok ini. Rencana mau saya bikinkan boxnya itu nanti buat naruh ikan, naruh daging. Nah ini bentukannya kalau sudah dipasang emblem ini, tambah matoh, tambah matoh ini. Siap terjun lapangan ini. Yes. Matoh teman ya. Yes. Kan bro modif gak usah aneh-aneh ya, sederhana kayak realistis kehidupannya wong kampung. Cakep di si galon, di si suket damen. Yes. Ini som gandeng mundoh bengkoang mantep sih ya. Setnya berkah kasih jenis jeruk apa ini burung tak tempel-tempel kayak gini. Nah, ini aksesorisnya asli nih, tak copot. Asli ini iki, tak ganti iki. Nah, iki kan kena dibongkar pasang ya. Bisa dibongkar pasang ya. Nah, ini aksesorisnya masih banyak belum saya tempel. Tuh, banyak ini kayak gini. Ini ada cas-casannya juga. Punya ini spesial ini. Ini yang WPL D12 yang besar ya teman-teman, bukan yang kecilnya, ini yang besarnya. Jadi sistem jok-joknya juga bagus ya, cukup detail dia. Tuh, dalamannya juga ada setirnya, ada joknya. Debunya kelihatan ya, kotor ini. Tadi kan habis di gerinda ini nih, bikin ini saya motongnya pakai mesin gerinda. Debunya pada nempel di sini ternyata. Ini lambangnya acak adul gawean tangan nih masalahnya. Nah, ini tinggal ngerapiin ya sini. Tinggal ngerapiin. Kuis mantap deh. Mantap, mantap. Diisi iwak pindang. Wadamen kondur kan ini. Coba tak putere ya. Nah, ini remote remote full propo ya. Jadi enak ya, setir-setirannya enak. Tak setak nyala ke apa ramalah ganteng nih nyala ya. Nanti ceklekan nih tombol tombolnya untuk angel kuli ane cai. Tombolnya agak-agak susah oh di sini. Ah nyala ya.
kedip-kedip ya, yois mantap aja ya. RC WPL D12 dimodif jadi gue boleh rongsokan nih. Nah, kita harus disambung nih, langsung mati lampunya, langsung apa manteng. Nah, langsung manteng nih, nyambung berarti ini remote-nya langsung nyambung. Oh, wis. Wis. Gerak deh iki. Oh, gerak. Wis ora sabar arep ngarit iki. Gue ngarit kok enak ya. Full propo coy. No. Full propo iki. Wis keren. Wis cakep ya. Nek di sawang kok ngarep cakep ya. Wih, mantep tenan nih. Kayak mobil asli ya. Kayak mobil asli ini. Wis, sayangnya sesuk-sesuk tak golek nih replika uang ya. Dadi nek ben ketok enek enek menungso nih njero. Ora kosongan kok. Nek kosongan melaku dhewe kan medeni. Kudune enek uang-uange ngene. Enek menungso nih nyetir ngono. Kok masuk mobilnya kok melaku dhewe ya. Terus sing ngarit sapa iku? Nah ini mantap coy. Wis. Wis. Ora sabar ya arep ngarit iki, Sob. Wis. Ora sabar arep ngarit. Wis. Ya, ini semini wae ya. Review apa? Modipan. Nah, tak pateni wae. Review modipan WPL D12. Ini tinggal modif-modif yang bawahnya ini. Nanti saya akan modif-modif yang bawahnya. Ini kan baru yang atasnya, ntar bawahnya mau saya modif di apa? Full besi. Mungkin saya akan belikan besinya. Ini garden-gardennya juga lumayan kayak asli, coy. Kayak asli mobil asli nih ya. Gardennya muter kayak mobil asli ini. Ya nek shock breaker apa ki? Peredam shockbreaker ya naik motor. Podo persis kayak mobil asli nih. Ini nganggo anu kabeh ya roda nih. Nganggo bearing kabeh jadi lonser. Jos tenan nih produknya. Produk WPL D12 sih jos. Di sininya. Ini juga harusnya ada versi metalnya ini. Bodi ini ada versi metalnya, kalau kalau nanti ada modelnya nanti diganti metal ini. Lumayan harganya sing metal itu. Yang metal itu harganya lumayan. Kalau ini kan masih plastik ini, nanti di metal semua ini, termasuk gardan, sasis, ini nanti diganti metal. Kalau ada yang jual baknya atau palaknya metal, beli juga nanti. Biar kalau digeber-geber nabrakin batu nggak pecah ya. Kalau masih plastik seperti ini ya, buat nabrakin batu yang gede-gede hancur ya. Harus elon-elon ini. Nah, sesok ngarit coy. Oke, sesok ngarit coy. Nah, ini modifan ini, modif versi 1. Besok ada modif-modifan lagi. Ikuti terus channel ini. Semoga terhibur. Nah, oke. Okay.